salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam bulan. Isteri kepada penerbit terkenal Datuk Yusof Aslam, iaitu Datin Fatimah Ismail, terkenal dengan sikap penyayangnya yang sentiasa mempertahankan bekas menantu Puteri Sarah Liana walau apa saja situasi. Terbaru, Datin Fatimah sekali lagi menegaskan kepada individu berhati hitam untuk tidak mempertikaikan mengapa dia terlalu sayangkan Puteri Sarah. Kata Fatimah, artis cantik itu merupakan ibu kepada dua cucu kesayangannya, yaitu Saiful dan Sumaya. Jangan ada yang cemburu betapa kami kisahkan menantu kami, Puteri Sarah, karena dia ibu kepada cucu-cucu kami. Dalam pada itu, Fatimah menyatakan dia memahami perit yang dirasai pemilik nama Puteri Sarah Liana apabila rumah tangga yang dibina diganggu era kasar. Sekadar info, Samsul membuat pengumuman mengejutkan ramai apabila mengakui sudah berkawin dengan era pada 6 Januari lalu di Thailand. Kemudian Puteri Sarah dan Samsul Yusof bercerai talak satu selepas kemelut rumah tangga yang diperpanjangan pada 14 Jun yang lalu. Selepas bercerai, Puteri Sarah membuat keputusan untuk menarik semula kerjasama terhadap bekas madunya Era Kazar dan dua ahli keluarganya. Sekian info hari ini dari Obulan.